Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino Abraham menjadi salah satu artis yang memperingati Hari Ibu. Seperti diketahui, Hari Ibu jatuh setiap tanggal 22 Desember. Artis yang akrab disapa Gino ini, rupanya menuliskan ucapan haru untuk memperingati Hari Ibu. Menariknya tak hanya ditujukan pada sang ibunda, Febe Angraini, Gino juga menuliskan ucapan Hari Ibu untuk ibunda Yasmin Neper yang diketahui bernama Jenny Neper. Teruntuk mama yang telah melahirkanku, maaf karena aku belum bisa mengukir kebahagiaan di wajahmu. Maaf untuk semua air mata yang kau teteskan karena ulahku. Maaf karena sampai hari ini aku belum bisa menghapus lelah dan beban di tubuhmu. Mama, terima kasih atas semua cinta dan doamu. Lebih lanjut, Gino menyematkan doa terbaiknya untuk sang ibu dan calon mertuanya itu. Ia berdoa agar kedua ibunya itu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan serta umur panjang. Tuhan baik sudah jaga mama sampai hari ini, semoga mama diberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang untuk melihat anak-anak dan cucu-cucu mama tumbuh dalam kasih. Cinta dan kasih mama sungguh luar biasa, tulis Gino. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini.